Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jasin berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, nomor 73, Menteng, Jakarta Pusat. Perpustakaan Jakarta terdiri dari 3 lantai. Bangunannya memiliki ukuran yang luas yang bernuansa kayu dan menjadikannya lebih indah juga nyaman bagi para pengunjung. Berbagai macam koleksi buku seperti buku manajemen, arsitektur, kedokteran, sastra, dan masih banyak lagi bisa kita temukan di Perpustakaan Jakarta. Selain itu, koleksi buku anak juga tersedia di sini. Tidak hanya bangunannya yang luas, fasilitas yang disediakan seperti pojok baca pun sangatlah nyaman, sehingga membuat pengunjung betah berlama-lama berada di Perpustakaan Jakarta. Selain perpustakaan, di sini juga ada Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, atau biasa dikenal sebagai PDS HB Jasin, yang merupakan salah satu dokumentasi sastra terlengkap di Indonesia. PDS HB Jasin mengoleksi berbagai bentuk dokumentasi sastra, mulai dari tulisan tangan asli para sastrawan, surat, guntingan pers, foto, naskah drama dalam dan luar negeri, majalah, makalah, skripsi dan tesis sastra, mesin ketik, hingga tulisan. Bagi Sobat Lasa yang ingin mengisi waktu luang dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang bisa menambah wawasan, Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jasin merupakan tempat yang wajib untuk kalian kunjungi.